Dilansir dari Gelora.co, tagar KPU jangan salah input data, puncaki trending topik. Tanda tagar KPU jangan salah input data memuncaki trending topik percakapan di lini masa Twitter Selasa 23 April. Tagar ini digunakan netizen untuk mendesak KPU memperbaiki kinerja dalam meminimalisir kesalahan entry data hasil perhitungan suara pada form C1 ke portal situng KPU. Hingga Selasa siang, sudah lebih dari 44.000 netizen yang berkicau tentang topik tersebut. Umumnya, mereka mendesak KPU untuk memperbaiki sejumlah entry data yang salah dan berbeda dengan form C1. Hari ini, tanggal 23 April, jam 10.30, "Hai, human error please diganti ya." Tulis akun @BasukiAyu serai menampilkan sejumlah screenshot kesalahan data di situng KPU yang berbeda dengan form C1, di mana merugikan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Sandiaga. "Dear @KPU.id, tolong diperbaiki. TPS 03 Desa Baguang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Suara 01179 ditambah suara 02108 sama dengan 287. Di C1 0179, di C1 02108. Suara sah 187. Jelas ada penambahan 100 suara untuk 01. Tagar KPU jangan salah input data," tulis akun Ayang Jacob. Ada pula netizen yang menyarankan agar ketua KPU bersikap lebih tegas kepada para petugas penginput data tersebut agar mereka lebih berhati-hati dan tidak sembrono. "Kalau saya jadi ketua KPU untuk menghindari salah input data yang fatal dan terus-menerus, maka saya akan bicara seperti ini. Barang siapa ada anggota KPU yang salah input data, maka saya akan pidanakan. Insya Allah yang input akan sangat hati-hati dan tidak sembrono. Tagar KPU jangan salah input data," tulis akun @jakum.